yang kemudian membuat bahwa perusahaannya eksis tetapi jurnalismenya tidak diperkosa. Ini yang harus sama-sama kita perbaikan dan segera kita pecahkan. Kalau tidak, kita sama-sama tenggelam. Kalau medianya tenggelam, tidak dipercaya, maka masyarakatnya juga akan tenggelam. Satu lagi soal Indopos. Indopos satu, yang kita lakukan adalah satu, memberikan sanksi kepada Indopos untuk segera membuat headline baru yang kemudian headline-nya itu adalah menyampaikan headline yang lama tapi kemudian ditulis hoax. Jadi seperti headline yang lama dia buat lagi, kemudian ditulis hoax, kemudian di bawah dia minta maaf kepada pembaca dan kemudian kepada si pihak yang diberikan. Kemudian yang kedua adalah kita memberikan sanksi agar manajemen menertibkan ke dalam, termasuk kepada bahkan media profesional segera dilakukan tindakan. Berlaku seperti itu. Mungkin nanti detailnya bisa ngobrol mas, makan siang ya pak. Ada pertanyaan lagi? Banyak. 1, 2, 3. Saya. Baik. Terima kasih selamat pagi tuh siap. Masuk siang. Oke. Saya Romanus Daulendo ya. Saya dari Komisi Informasi Pusat. Ya. Saya kira tantangan pers hari ini serius. Bukan sekadar karena cerita-cerita tadi, tapi ada orang yang mengusung pers secara serius. Sehingga saya membayangkan hari ini bukan sekadar cara begini saja. Ya, tapi ada satu gerakan yang masif terorganisir itu untuk meng-counter itu. Ya. Bayangkan kalau ada orang yang mengatakan bahwa pers adalah bohong dan kita tidak ada gerakan yang masif begitu, saya kira ini tantangan serius lewat pers dan para wartawan ya. Jadi kalau ada mesin yang menciptakan kebohongan, kenapa tidak kita memikirkan juga mesin yang menciptakan kebenaran seperti yang didapatkan oleh pers selama ini? Jadi saya kira soal-soal yang saya kira apa sangat serius ya, dan menurut saya bahkan saya mengharapkan supaya kawan-kawan pers ini betul-betul bekerja keras, sangat serius. Saya membayangkan maaf langkah-langkah tadi itu maaf ya menurut saya itu sangat biasa saja. Sangat biasa saja. Mau dibuat satu kali pun tetap biasa-biasa saja. Jadi apa harus kalau Mas Imam tadi sebut yang revolusioner, saya kira itu benar. Maaf ya. Coba lihat tipologi masyarakat kita, mereka suka baca padang, enggak suka. Ada penelitian mengatakan kalau buku 150 halaman itu membaca hanya sekitar 10%. Dan menurut saya di pers juga begini, mencari pola-pola yang cepat dan kalau bisa manfaatkan betul ini apa namanya. Kalau medsos bisa menggunakan ruang handphone kita itu untuk menguasai alam pikiran kita, kenapa tidak pers melakukan itu? Jadi menurut saya tantangan yang sangat sangat serius ya, dan saya menawarkan yang lain lagi. Kami itu di Komisi Informasi Pusat itu sekarang sedang mendorong pada publik untuk selalu terbuka. Karena teorinya adalah hoax sama segala macam itu tumbuh dalam masyarakat. Ya, dia tidak punya pegangan betul mana yang bisa dipercaya. Sekarang kita ngeri juga, ya kan? Ada orang yang tiba-tiba mengatakan kebohongan yang menurut kita itu benar menurut mereka. Dan itu saya kira tantangan yang sangat serius. Itu aja saya tantangan. Selamat siang, saya dari Stelona. Saya ingin menyoroti mengenai bagaimana pemilik media tadi sudah sempat disebut, tapi belum dieksplor lebih jauh lagi. Bagaimana peran pemilik media, dominasi pemilik media yang mengintervensi redaksi pemberitaan? Ini saya rasa menjadi salah satu isu penting yang terutama di media televisi. Bagaimana sebuah redaksi, arah redaksi atau pemberitanya tadi sempat disebutkan akhirnya menjadi memilih 01 atau 02 karena kepentingan politik, ekonomi, pemilihannya. Apa yang harus dilakukan oleh masing-masing media untuk menghadapi itu? Terima kasih. Ini cuma. Atau pindah ya, Pak? Terima kasih, saya Bani dari Sibar Kreasi.
mungkin saya tadi ingin menanyakan yang sudah digarisbawahi oleh Mas Imam terkait dengan liquid. Ini memang agak sedikit miris ya melihat media mainstream juga banyak yang menggunakan teknik clickbait ini, bahkan dua sumber saya clickbait sama pengambil berita hanya dari sosmed, dan itu terjadi ada di ya salah satu media cukup besar dan sekarang menempati peringkat Alexa paling tinggi ya. Ya sudah tahu lah kita semua itu peringkat Alexa itu sudah paling tinggi mengalahkan Google, YouTube segala macam, bahkan yang media lainnya. Nah pertanyaan saya adalah apakah Dewan Pers bisa melakukan tindakan teguran dan lain sebagainya terkait kalau dengan clickbait dan kaidah jurnalistik yang tidak digunakan oleh media tersebut? Atau mungkin selain Dewan Pers, apakah mungkin bisa ada rekan-rekan media lainnya yang melakukan nggak tahu mungkin semacam tekanan moral atau himbauan kepada media tersebut untuk cobalah mengurangi tindakan-tindakan kegiatan jurnalistik yang tidak jurnalistik tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih. Tadi yang pertama adalah perlu gerakan yang lebih revolutionary biasa ini, karena berbagai langkah yang tadi sempat kita singgung mungkin agak terlalu biasa. Saya mau jawab dulu, nanti mau jawab. Atau berpikir dulu. Baik, jadi saya tadi sudah sampaikan bahwa ini sebenarnya yang usulan saya itu pun tidak populer. Saya sudah sampaikan dari mungkin 3 tahun yang lalu. Dan banyak, saya bahkan pada waktu itu, maaf nih, pribadi, saya bahkan mengusulkan bahwa dalam menilai sebuah produk jurnalistik, kita jangan lagi melihat persoalan rejim formal, tapi substansial. Jadi siapapun dia, sepanjang produk yang memenuhi standar jurnalistik, itu mestinya kita perlakukan sebagai kata jurnalistik. Tetapi sekali lagi, bahwa ini pendapat saya pribadi. Ini, dan kemudian oleh beberapa teman-teman yang dari media mainstream, mereka tidak setuju bahwa berarti blogger dan sebagainya itu harus bisa ditangkap sebagai. Kalau menurut saya blogger, seandainya pun kemudian seluruh karyanya yang menulis standar jurnalistik, ya jurnalis menurut saya. Tapi sekali lagi, ini bagian dari diskusi ya. Saya nggak ingin memancing kemudian ini jadi perdebatan juga ada selesai. Ya tidak, kita cari aja kira-kira alternatif-alternatif kemudian kemungkinannya. Sehingga kemudian dunia jurnalisme kita ini, termasuk dunia masyarakat kita, punya lagi acuan, kemudian punya lagi percusuan. Jangan lagi seperti sekarang, mereka mau menengok kemana. Karena banyak dari, meskipun tidak semuanya, banyak dari media-media yang selama ini dia dianggap sebagai acuan, tapi kemudian menjadi agak kurang acuannya. Kemudian yang kedua, soal intervensi kepada newsroom. Saya kritik kepada teman-teman jurnalis. Selama ini teman-teman jurnalis sudah mengatakan kami diintervensi-intervensi. Tetapi coba, kita sudah sama-sama sepakat bahwa rejim kita sekarang itu adalah rejim self-regulation. Salah satu regulasi yang sama-sama kita bikin adalah standar pedoman perlindungan profesi wartawan. Butir 9 pedoman perlindungan profesi wartawan mengatakan bahwa pemilik dan pimpinan newsroom dilarang mendorong wartawannya untuk melanggar hukum dan atau kode etik jurnalistik. Sampai sekarang tidak ada satupun yang kemudian mengadu ke Dewan Pers dengan menggunakan hal ini. Sekarang saya tantang kepada para jurnalis, seandainya Anda merasa diintervensi, laporkan ke Dewan Pers, ayo kita proses. Jadi jangan hanya menuding-menuding ini. Saya pernah jadi wartawan, saya pernah duduk di manajemen macam-macam. Saya juga pernah memprotes manajemen. Saya pernah demo, mengancam mogok dan sebagainya bersama Yulia dan seterusnya. Artinya ayo. Artinya kalau Anda misalnya meragukan saya sudah lakukan itu dari tahun 90. 98. Jadi ayo. Nah kemudian kalau memang sama-sama kita ini ya, kalau kita sama-sama ingin yang siap-siap. Kemudian soal yang lain adalah bagaimana ke Dewan Pers bisa menegur ke melawan ribet sudah. Tetapi sekali lagi kalau memang belum efektif silakan teman-teman berikan masukan. Jadi sudah banyak media yang tanpa diadukan kita berikan surat. Nah kebetulan ada satu ini yang beberapa kali melanggar, nanti akan kita berikan treatment yang lain. Treatmentnya mungkin treatmentnya lebih langsung, nggak sekedar teguran. Jadi teman-teman, sekali lagi Dewan Pers adalah institusi independen yang sama-sama kita miliki, ayo kita gunakan sama-sama. Kami bertanggung jawab sepenuhnya kepada publik dan juga kepada wartawan. Mau sekalian clickbait, kayaknya ini jadi Imam Show. Clickbait dan clickbait, can I ask Anne to join the conversation? So, in your
experience with Asia Pacific and Australia. Is there a more revolutionary way for us to get away from disinformation and to maybe invite the public to not believe in this disinformation? Well, that's what we're working on with this cross-check model. And I think in Australia, I think sometimes in Australia they've been a little bit sleepy, and Australia thinks that we don't have a misinformation, disinformation problem, but I beg to differ. It might not be as obvious sometimes, we might not see disagreements online going offline and seeing confrontations, but we do have the different levels of misinformation and disinformation, and at first draft we don't call it fake news because that just conjures up, the way the term fake news has been reworked for certain politicians' agenda. And it's just too prone to misinterpretation even there. But we are seeing in Australia, I showed videos the other week on how to debunk videos, and there are videos that have gone viral, hoax videos that have gone viral around the world, and they have begun in Australia, and they have been produced in Australia on purpose. And the producers actually make it look a little bit amateur so that people don't think, oh, this is a highly produced fake video. So people are trying to mislead and people are trying to misrepresent. So we're seeing this in Australia, and also we've had 7 different prime ministers, I think, in 10 years. And we have a bit of a problem with having our prime ministers see out their full term. Teenagers in Australia that have never had a prime minister see out their full term. And this creates a couple of problems. First, people are starting to get really cynical. And second, I always believe firmly that in the absence of strong leadership, we have a vacuum, and that's where a lot of other voices and extreme voices can start to take hold. Because people want to have hero. They like to have this leadership. So I think we're open to some potential problems. So I know companies saying that Australia has the answers at all. In fact, I think Australia needs to wake up a little bit. But it's not so prevalent. We don't hear as much of a problem of disinformation and misinformation in Australia as, say, we hear in the US, or in Europe, and now in Indonesia. Yeah. I mean, but Australia has, about 18 months ago, I led... Are Australians more critical towards immigration? Well, I actually, if you had asked me that a couple of years ago, I would have said, oh yeah, sure. But since then, I've looked into misinformation, disinformation in Australia as part of a series that we did when I was at the University of Hong Kong, looking at the ecosystem of Asia, misinformation in Asia. And my job was to do Australia, and I thought at first, oh, this would be easy, there's nothing there. But I was surprised at how naive I was and what I was finding. And we have, on your platforms, such as Instagram, we have plenty of misinformation about wellness. Everyone wants to know, what's the best diet, what's the best health advice. And there's so much misinformation. We've been hoaxed, we've been tricked by wellness bloggers that say they have the cures for cancer, or they have been cured of cancer and they never had cancer in the first place. We are really susceptible to that because mainstream media, the mainstream TV channels, are inviting these bloggers to come and have a talk show, and talk about it as well. So we are susceptible for it. A lot of the teenagers that are on YouTube don't understand that the people who are promoting games, how the teenagers, they all like to tune into, oh, here's some advice on how to do, Minecraft or whatever the games are. They don't realize that those people hosting on YouTube and those influencers on Instagram are doing this because they get paid money. They're not trying to actually provide reliable, solid information that people can use. Our teenagers don't know that. They, I've seen that.
I think that the education that needs to be in schools, it needs to be in universities, and I really do think that this is an opportunity for the media as well to wake up and go, well, what are we doing? You know, how are we responding to this? Sometimes we'll say, oh, let's put a young person in on the social media desk because they know social media. But they need to be trained in what are the motivations behind all of these posts on Twitter. You have to be careful. Like, there are journalists who are established with media or mainstream media organisations, and then you start to look at what they're posting. You just can't trust that journalist is acting independently and free from any political persuasion or other persuasion. You have to train. Everyone has to be aware of what are the motivations behind that. And when it comes to bloggers, I think we have to be careful. I mean, I do take your point, Aman, that bloggers can be doing the work of journalism, but I think everyone has to be held to the same criteria of what does a journalist do. Some bloggers are doing that journalistic work, but we need to know, we have to see which blogger is doing the work, and you've got your principles, you've got your code there, and we need to know that the public needs to know this exists. So not just the bloggers, it needs to be for all the journalists and mainstream organisations. We have issues with funding in Australia as well. The public broadcaster, the ABC, has had its funding stripped. It's very political. I have seen journalists there that they can't rent a house because when you go to a landlord or a real estate agent, they want to see what your wages are so that you can afford to pay for the rent. They can't do this, so they're sleeping in the lounge room of friends, but they're trying, they're really devoted journalists. But the younger generation, there's no security for them. It's really, the business model has been turned on its head, and it's not just the small models, it's also the large organisations as well. So, and what's the answer for funding? At the moment, I know with the first draft, we're a not-for-profit and we're relying on philanthropy, basically. A lot of philanthropy to do the projects that we're doing, otherwise we couldn't do it. And we are 100% only taking funding from people where we can be independent. And I won't name names, but I've turned down good funding opportunities because we want to remain independent with our work. That's because many people just take it for granted or forget that quality journalism takes money. Exactly. That's a core element that actually makes it kind of, it's a huge challenge to improve quality because it's related to that as well. Before I go to your final question, can I get just more context from you, Anne? What is the state of trust or distrust from the public towards the Australian media at the moment? Okay, there have been studies. Trust in Australian institutions is low. However, if they can recognise that quality news organisations, such as, and the latest survey I saw did state that quality news organisations, such as the ABC, if they're producing quality information, the trust there is high. It's a little bit confusing. So if they can recognise there's quality out there, they will trust it. But unfortunately, a lot of times, and this is where I think we have a big problem. The largest online news outlet, okay, so the one that has the most clicks, has the most followers, does not fall into that strong trust news credibility criteria. I'm going down with people who say that. Okay, there are a lot more clickbait focused. Okay, so why are people clicking on that? Is it because really they're just seeing something and they're wanting entertainment? If people want entertainment about light topics, that's fine. And they have a great business, that's why. Yeah. I know what you're talking about. But if people want to be entertained, I get it. We all work hard, we need entertainment. But please don't think that you're getting your news in
in an independent, fair manner that's weighed up all of the different sources, it's weighed up all the different evidence. Please don't think that is what you're being delivered. But people are clicking on it because it's accessible, it's easy. And we just need to know that that's human nature. We can't probably fight that. We need to make our news salient, you know, quick, deliverable, but also reliable. It takes a lot of people, it takes a lot of money to do that. Okay, so we need to wrap up pretty soon. Just a quick answer to that gentleman's question. The case of, you know, click case, did you touch on that? Yes, Dewan Pers, apa ya, bahasa Inggris, masih maaf. Dewan Pers sudah atau akan atau selalu bertindak bagaimanakah terhadap media yang mungkin agak dipertanyakan kualitasnya karena hanya mengambil clickbait dan mengambil berita dari sosmed dan seterusnya, itu tentu ada monitoringnya dalam Dewan Pers. Ya, saya bicara kasus ya. Beberapa waktu yang lalu ada satu media yang cukup besar, media cerita, diperkarakan karena mereka punya rubrik namanya, kalau nggak salah namanya rubriknya sosmed. Jadi isinya itu adalah semuanya isinya postingan netizen dicetak ditaruh di situ. Nah, kebetulan ada anggota masyarakat yang keberatan dengan memakai itu. Maka yang kami lakukan adalah kami minta komitmen kepada medianya, kalau Anda ingin ini dilakukan sebagai produk jurnalistik, maka lakukanlah verifikasi. Tidak bisa Anda muat begitu saja tanpa ada verifikasi. Tetapi kalau Anda tetap muat seperti ini, maka Dewan Pers akan menganggap ini sebagai bukan bagian dari produk jurnalistik. Sehingga siapapun yang punya masalah, silakan menempuh upaya hukum lain di luar penyelesaian etik, artinya penyelesaian hukum bisa berlaku. Begitu anaknya. Kemudian bagaimana dengan media yang menggunakan judul-judul yang apa yang sudah disebut yang clickbait tadi yang tidak mencerminkan isinya. Seperti yang saya katakan tadi bahwa kita berikan peringatan etik. Tetapi kalau kemudian ada satu sekarang kita rencanakan kita melakukan visit langsung kepada media yang bersangkutan untuk bertemu langsung dengan kru semua kru ini dan kemudian kita jelaskan apa konsekuensi dari kemudian kalau ini tidak diberikan. Lebih seperti itu. Baik, saya harus segera menyudahi. Final words, pernyataan penutup dari masing-masing. Persoalan yang kita hadapi lumayan rumit tentunya. Banyak kata-kata kunci yang tadi sudah didengungkan dan dilemparkan. Kira-kira bila ada satu kesimpulan atau tidak satu kesimpulan juga apa? Kira-kira ada wangsit terakhir yang mungkin ingin disampaikan. Saya mulai dari Mas Jono dulu, karena pakai kata wangsit mungkin saya harus menutup terjemahannya dulu. Sekarang eranya MS Media, di mana tidak ada lagi batas-batas antara perusahaan pers dengan media-media yang atau informasi yang dibuat oleh publik yang disebarkan di platform media sosial. Jadi kami di AJI sebenarnya sejak 3 tahun lalu mengajak teman-teman yang selama ini mereka tidak punya media, tapi dia bisa membuat karya-karya jurnalistik yang bagus. Itu bareng-bareng menjadi jurnalis, menjadi anggota. Dan pentingnya adalah begini, membangun literasi kalau tidak langsung mengajak mereka untuk praktek itu tidak akan ketemu. Makanya selalu cara untuk membenarkan atau meluruskan produk-produk itu adalah setiap orang, masuk itu mahasiswa, masuk itu akademisi, kalau dia bisa membuat konten yang bagus, membuat konten yang menarik, tidak harus masuk di platform media massa mainstream, bisa masuk di semua platform, karena eranya MS Media. Nah, kedepannya itu yang semakin kita perbanyak. Kuncinya di pertempuran informasinya adalah seberapa sering kita bersuara keras, dilakukan terus-menerus secara konsisten, sehingga kita bisa memenangkan peranan di situ. And thoughts, final thoughts? I would just say a quick word on collaboration is key, and I think quality news organizations, whether they're large or small, as long as they are
focused on delivering quality journalism. I think once the media have got that right in their mind, they can do amazing things. I've seen this with verification on the cross-check platforms that first drafted this. And just recently, also, the New Zealand media have banded together, and there's numerous outlets, and they've made a decision on how they are going to report on the trial of Brendan Tarrant, the shooter, the mosque shooter. And they are not going to report on certain things because they are not going to provide a platform for extremist views. And so they're not going to amplify those extreme views, and they're going to take great care. And these are competing with media outlets normally, but they have banded together, they've got a code, and it shows what we can do when we all work together. Massimo? Masih terlalu pendek yo. Saya berharap ide kolaborasi yang sudah percaya proses tadi bisa dikembangkan di Indonesia. Saya berharap banget, karena kita perlu itu. Kemudian yang kedua adalah saya berharap UNESCO bisa memfasilitasi inisiatif-inisiatif yang bisa memunculkan sebuah media-media baru yang kecil-kecil di banyak tempat yang kemudian bisa menjadi registrar baru. Yang ketiga, saya berharap wartawan-wartawan lebih berani kembali ke diplomasi sebagai jurnalis. Jangan lupa bahwa jurnalisme tidak mesti cuci-cuci yang harus diperjuangkan. Tidak cukup bahwa ini sebagai sekedar sebagai lahan untuk mencari pekerjaan, tapi ini adalah profesi. Kemudian kepada teman-teman yang berada di jajaran media, ayo, kalau kemudian kita tetap masih dengan menghalalkan hal-hal yang bisa menjadi usaha jurnalisme, kita semuanya akan terkubur dalamnya. Rosa, you close the session. Yang pertama, sepakat soal kolaborasi. Ini terlihat sekali waktu kita mencoba untuk keep up dengan teknologi, gitu, dengan saya termasuk wartawan daerah yang beruntung, sedikit dari wartawan daerah yang beruntung bisa mengikuti Google News Lab dan First Draft training lokalnya. Tidak semua wartawan di daerah itu punya kesempatan seperti itu. Jadi kolaborasi bukan hanya sekedar antar media, antar jurnalis, tapi juga mungkin dengan organisasi-organisasi non-profit yang concern dengan pemberitaan yang independen, yang objektif, dan juga akurat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dari institusi media itu sendiri, ya tadi kita bahas soal bisnis model, salah satunya di mana kemudian kita tidak seharusnya bangga bisa berkompetisi dengan social media, bangga berkompetisi dengan opinion leaders atau orang-orang yang ya hanya bisa sekedar nge-tweet atau sekedar mengunggah tanpa ada konsekuensi apapun di belakang itu, mainly karena mereka mungkin juga dibayar. Harusnya kita menanamkan bahwa kita tidak bisa berkompetisi dengan itu, tidak seharusnya berkompetisi dengan itu, dan menyadari bahwa good reporting itu sangat penting sekali gitu media. Dan ini tidak bisa dicapai kalau kemudian wartawan dipaksa untuk, atau tadi bahasanya diperkosa, untuk memberikan atau untuk memberitakan misalnya 7-10 berita per hari itu, karena pada akhirnya kita hanya akan fokus pada quantity instead of quality. Yang terakhir adalah literasi digital, baik dari wartawan maupun dari masyarakat. Saya nggak tahu ini, saya sendiri relatable mendukung kalau misalnya Kementerian Pendidikan mungkin akan memasukkan literasi digital ke dalam kurikulum agar responsibility tidak hanya ada di media untuk kemudian adaptable dengan teknologi, tapi juga masyarakat, konsumen, audience itu juga dibekali dengan skill untuk memisahkan mana ini konten yang valid dan mana yang tidak. I think those are the okay. Mas Jono, oke. Karena banyak baik juga dari daerah, dari kampus-kampus. Jadi kami punya program untuk berinisiatif karena untuk check up juga tidak hanya ke jurnalis. Tahun kemarin ada 2.000 jurnalis yang ikut dari kami bersama dengan termasuk dibantu oleh staff kemudian Mavindo juga. Nah tahun ini kami akan naikkan lagi sampai 3.000 plus dari
teman-teman mahasiswa dan dosen itu sampai 2002. Sehingga kalau dari bapak ibu yang ingin ikut training soal cek fakta, bagaimana prosesnya dari eksternal itu bisa submit di website kami. Nanti semua trainer dari kami, karena kami punya sekarang punya 83 trainer sertifikasi Google, hasil dari TOT 3 kali, dan ini ada di berbagai daerah, ada di 15 kota, sehingga domain ini bisa membantu. Saya sekali lagi menantang kepada akademisi untuk ikut memikirkan model bisnis alternatif bagi media di era disrupsi teknologi sekarang. Deadline apa? Akademisi harus kasih deadline. Deadline-nya ya WPFD 2020. Okay, ladies and gentlemen, I'm not even going to try to sum up because you'll just, you know, find something wrong with it. But please give a round of applause to our speakers. If I'm not